Kiri apa kanan? Kanan. Enggak kan kiri apa kanan? Jalannya dari rumahnya, jalur aja. Itu bus masuk ke situ, bus. Busnya. Kita bis. Kita lo oleh aja. Bilang enggak? Pasti banyak yang minyak, ya. Rp125.000 di Tanah Lot. Kanan. Menuju ke Pura Tanah Lotnya, kita harus melewati Pasar Seni. Jadi sepanjang jalan ini, kios-kios menawarkan souvenir-souvenir khas Bali. Karena kita terlalu pagi datang ke Tanah Lot ini, jadi suasana di sini masih sepi. Namun nanti semakin siang suasananya akan semakin ramai, banyak pengunjung yang datang ke Tanah Lot ini. Disambut oleh patung Bali. Setelah melewati Pasar Seni, kita akan bertemu dengan pintu gerbang dan harus turun di anak tangga ini untuk menuju ke pantai Tanah Lotnya. Yang beri tongku akan ada. Ternyata setelah sampai di Tanah Lot, banyak pengunjungnya, teman-teman. Jadi tadinya sepi di Pasar Seni, setelah nyampe di sini kita bertemu dengan mungkin ratusan pengunjung dari berbagai daerah dan berbagai negara. Sana itu ada holy snake atau ular suci. Nah, jadi ular itu diyakini yang menjaga pura di Tanah Lot ini. Jadi ular itu yang menjaga di pura-pura Tanah Lot yang ada di atas itu. Ke tempatnya ular suci. Hop. Hop. Guys. In here. Thank you. Snake. Ada di situ ularnya. Banyak yang menonton. Ada yang ya. Inilah penampakan ular suci yang menjaga pura Tanah Lot. Di dalam situ itu ada sumber air yang
yang rasanya tawar. Jadi meskipun ada di laut, air di situ tawar. Oleh orang-orang di sekitar sini itu merupakan air suci yang dipakai untuk bercuci muka. Dan diyakini jika mencuci muka di air itu akan awet muda. Sangat disayangkan airnya sedang pasang. Jika air di sini surut, kita dengan mudah nyebrang untuk ke goa yang ada air sucinya itu. Terima kasih.